Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Teman-teman yang di rumah dan yang di sini tentunya kembali lagi ke Talkso Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Kali ini perkenalkan lagi saya Rani Rahmawati sebagai host dan di samping saya ada narasumber Bapak Dr. Andes Haji Datam MPD dan tak lupa kepada teman-temanku sekalian yang di sini yang mewakili berinteraksi pada kesempatan kali ini ada Adam Ferdiana, Feni Melinda dan juga Afri Maulana. Dan sebelumnya di talkshow yang pertama kita membahas tentang pengertian, manfaat, maksud, ciri-ciri dan sebagainya. Dan kali ini kita akan mengidentifikasi struktur kebahasaan di teks editorial ini. Dan silakan kepada narasumber untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anakku yang di rumah tetap semangat, semangat pagi dan tidak ada kata tidak belajar. Ini adalah talk show mewakili dari Anda yang tidak bisa hadir di sekolah ya di era pandemik. Tapi walaupun demikian, pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke tim redaksi akan diutarakan dan dijawab. Untuk itu mohon diikuti dengan sebaik-baiknya. Terima kasih bahwa pembelajaran kemarin kita membahas tentang pengertian ya, kemudian tentang ciri-ciri dan lain sebagainya. Itu adalah diakhiri dengan tugas yang memang harus menjadi cikal bakal pembelajaran kedua, tutorial kedua. Karena menganalisis itu berarti kan harus ada dulu tag-nya. Iya, benar. Tag-nya. Di sini kompetensi dasar yang akan disampaikan yaitu menganalisis struktur. Jadi si tag yang dibangun satu halaman atau dua halaman itu ada strukturnya, anak-anak sekalian, ada urutannya. Walaupun dibangun dengan 5 paragraf, tentunya ada urutannya, paragraf 1 sebagai apa, 2 sebagai apa, itu namanya struktur. Dan struktur memang tidak boleh tumpang tindih. Yang kedua, tentu ada kebahasaan, karena editorial dibangun oleh bahasa. Tidak dibangun oleh kayu, tapi oleh bahasa, maka ada ciri kebahasaannya. Maka nanti diharapkan kita semua setelah talkshow ini, kita gali ya bagaimana cara menganalisis struktur dan bagaimana kebahasaan yang ada di tag editorial itu bagian dari indikator pencapaian kompetensi. Baik, sebelum pembahasan lebih lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan ataupun kurang jelas? Silakan. Nah Pak, sekarang kan kita akan menganalisis struktur. Iya. Bagaimana cara menganalisis struktur agar benar dalam menganalisisnya? Oh bagus ya, oh Afri ya. Tugas satunya udah dikerjakan kan ya? Tentunya sudah ya. Tugas satu itu adalah editorial yang Anda temukan. Artinya boleh sama, juga boleh berbeda dengan teman maksudnya. Tapi yang jelas bahwa editorial yang Anda miliki, yang dimiliki teman-teman semuanya, itu mau tidak mau harus yang aktual, yang sekarang sesuai dengan keadaan. Makanya pilih-pilih dulu, kalau menemukan 4 editorial, cari yang paling aktual yang mana, fenomena dan kontroversial yang mana. Di sana tentunya mau tidak mau kita diajak berliterasi, Fri ya. Artinya editorial yang kita miliki itu bukan untuk menjadikan koleksi dan jadi clipping, tapi harus dibaca. Dibaca berliterasi, kita baca. Nanti kalau sudah kita membahas tentang strukturnya, setelah dibaca itu cari ciri-ciri kebahasannya itu apa. Jadi menganalisis struktur dan kebahasaan artinya membaca dengan cermat untuk menentukan bagaimana urutannya dan kebahasaan apa yang digunakan. Itu ya. Di dalam struktur tuh ada apa aja sih Pak? Oh iya, terima kasih ya. Mudah-mudahan ini mewakili juga dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda buat dan sudah kirimkan ke Bapak ya. Di dalam struktur editorial itu ada yang disebut dengan tesis. Tesis itu masalah, ya masalah atau pernyataan umum yang sedang diangkat oleh tim redaksi dari beberapa isu yang diperoleh dari berbagai sumber. Kemudian juga ada argumentasi. Argumentasi itu berupa fakta-fakta yang ada, kebenaran yang memang bisa dibuktikan. Itu argumentasi. Kemudian di bagian akhirnya ada yang disebut dengan penegasan ulang.
penegasan ulang itu artinya ditegaskan kembali oleh tim redaksi apa yang telah disampaikan sebelumnya. Itu ya, Dam ya. Masih belum jelas? Oke, okay, kalau boleh diperjelas lagi. Ya, di sini nanti Bapak bantu di slide ya untuk teman-teman di rumah bahwa pengenalan isu itu merupakan bagian pendahuluan tag editorial, mau tidak mau. Jadi tanpa adanya isu tidak mungkin muncul editorial. Yang ada adalah artikel, artikel biasa, bukan artikel utama. Ya, fungsinya adalah mengenalkan peristiwa, persoalan aktual atau permasalahan kepada publik. Pada publik ya, yang akan dibahas itu merupakan isunya apa. Jadi kalau tidak ada isunya ya apa itu yang harus disampaikan oleh tim editorial berikutnya begitu. Kemudian yang kedua menyampaikan pendapat tadi atau argumen ya, pendapat itu kan lebih cenderung opini, makanya di dalam menemukan tim editorial itu harus menemukan fakta dan opini karena di dalamnya memang syarat dengan itu. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Nah itu memang anak-anakku di rumah, Anda harus jeli lah, harus cermat. Jadi kalau membacanya asal saja percuma, Bapak bisa memberikan 10 tugas editorial, tapi buat apa kalau tidak bisa dipahami? Cukup satu lah. Iya benar sekali. Yang berikutnya ada penegasan ulang. Jadi posisi struktur itu tidak tumpang tindih, pasti penegasan ulang itu namanya diulang, pasti ada di paragraf terakhir di bawah. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran ya, atau rekomendasi kalau memang itu sifatnya meminta kepada satu pihak. Di dalam juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan atau isu yang sedang hangat dibicarakan. Itu jadi kalau ada 5 paragraf bisa begini ya. 1 tesis, misalnya 3 argumentasi, yang satunya adalah penegasan ulang. Kalau ada 3 paragraf ya udah 1, 2, 3 mewakili. Berarti paragraf itu tidak menentukan ya, Kak, Pak? Ya, jadi panjangnya teks editorial itu tergantung permasalahan sudah terbahas tuntas atau belum. Yang dibahas setiap gagas pokoknya diwakili oleh paragraf. Maka paragrafnya itu ada yang 5, ada yang 4, ada yang 7, tergantung. Berarti tergantung ya. Isi permasalahan isi yang iya. Silakan. Ya. Tadi ada dari ciri-ciri kebahasaan teks editorial, Pak. Iya, iya. Di situ kan ada menggunakan kalimat retoris. Nah, apa sih sebenarnya kalimat retoris itu apa? Dan supaya kita paham juga contohnya itu seperti apa ya. Gitu, Pak. Berarti Penny sudah baca buku. Karena Bapak belum jelasin udah tahu. Iya. Itu yang diharapkan oleh Bapak, kritis lah. Betul, kita pahami dulu bersama bahwa ciri-ciri kebahasan teks editorial itu satu menggunakan kalimat retoris. Tapi itu mungkin ada atau tidak di dalam sebuah editorial yang Anda baca tidak menjadi syarat mutlak wajib harus ada. Ya, Dam ya. Kemudian menggunakan kata populer. Sebenarnya kata populer itu sendiri juga kata yang bisa dipahami oleh masyarakat luas, namanya juga kan populer. Sedang populer, padahal editorial bisa saja dibuat dengan kata-kata kajian yang bisa lebih mendukung pada keilmuan yang sedang dibahas. Menggunakan kata ganti penunjuk dan menggunakan konjungsi kausalitas ya, sebab akibat. Tadi minta dijelasin juga. Iya. Yeah. Bisa dibaca sendiri kan? Tapi Pak, sebelum dijelasin nih, kan tadi ada menggunakan kalimat retoris, populer, terus kasual. Kausalitas, oke. Okay. Dan nah, juga ganti petunjuk. Oh iya, ya, itu lah pokoknya. Betul. Nah, apakah itu berarti harus ada atau tidak harus aja, harus mutlak tidak ada gitu, juga tidak harus ada gitu. Kembali bahwa Bapak mengungkap ciri teks editorial mengutip dari buku Paket Bahasa Indonesia itu kan ada 4 ya tadi ya? Iya, benar. Ada 4. Sebenarnya bisa ada 7 juga boleh. Tapi ada 3 juga boleh. Artinya apa yang sedang kita bahas sekarang itu mungkin Anda bisa menemukannya ya teman-teman di rumah, anak-anakku sekalian, mungkin tidak ketemu. Ya, jadi begini, tadi yang ditanyakan contohnya kalimat retoris ya. Kalimat retoris tadi apa? Kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban, retoris. Jadi tidak perlu ada jawaban. Jadi si tim redaksi hanya menulis saja gitu. Contohnya begini. Benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Ini di kado Pertamina buku paket ya, bisa dibaca ya. Benarkah
Pertanyaan itu siapa yang mau menjawab gitu. Bentuknya saja sudah tertulis dan itu hanya membuka pemikiran atau wawasan pembaca masyarakat luas. Benarkah bahwa isu yang sedang ada ini yang menyampaikan kenaikan harga BBM ya tanpa kompromi dengan pemerintah, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu? Itu pertanyaan retoris gitu. Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, hanya mengajak berpikir kritis kepada masyarakat pembaca. Oke, baik. Itu kan kalimat retoris tuh Pak. Iya. Apakah poin-poin selanjutnya seperti menggunakan kata yang populer? Iya. Jadi begini ya, lupa ya. Nanti Bapak jelasin semua lah. Menggunakan kata-kata populer, konotasi kata populernya sendiri adalah populer itu kan banyak dikenali masyarakat luas kan. Artinya satu kata itu semua orang, kalangan dari pendidikan A sampai pendidikan Z, rendah sampai tinggi, masyarakat di kota maupun di daerah paham tentang kata itu, namanya populer gitu. Tapi juga Bapak baca di referensi yang lain sebenarnya boleh menggunakan kata-kata kajian, kata-kata ilmiah. Yang jelas tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius. Jadi kalau menggunakan kata-kata populer itu tidak, kita harus tegang, harus emosi begitu, terbawa aura naskah gitu, tidak begitu. Kemudian juga menggunakan kata penunjuk tadi Priya, kalau yang jelas kata penunjuk itu yang merujuk pada waktu, pada tempat, peristiwa, nanti Bapak jelaskan lah. Kemudian yang keempatnya menggunakan konjungsi kausalitas, yaitu konjungsi yang menyatakan sebab akibat. Maka biasanya ada kata kuncinya, pen itu. Ada kata sebab, karena, kemudian oleh sebab itu, karena itu, dan lain sebagainya. Tadi kalimat itu sudah dicontohkan ya. Sekarang menggunakan kata populer. Kalau ada cermat membaca di kado tahun baru 2014 dari Pertamina, itu ada kata terkaget-kaget, pencitraan, ada kata menengarai. Sebenarnya Bapak tidak terlalu setuju lah bahwa itu kata populer gitu. Bahkan ini bisa dibilang kata yang jarang didengar oleh kita. Kata yang jarang didengar. Pencitraan itu kan kita hanya tahu orang yang belajar aja kan. Yeah. Citraan penglihatan, citraan pendengaran ya. Atau pencitraan di sana maksudnya memperbaiki apa namanya nama diri lah, pencitraan. Kemudian menengarai. Kadang-kadang juga ini tidak populer ya. Iya, benar. Makanya menurut Bapak, kata populer itu sendiri adalah kata-kata yang bisa dicerna oleh masyarakat luas, bisa dipahami tanpa memiliki bobot kosakata yang mengajak untuk apa namanya emosional lah, tapi santai lah gitu. Kemudian menggunakan kata penunjuk ya, penunjuk itu di buku juga disebutkan, sungguh kenaikan harga itu merupakan penunjuk gitu. Kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Jadi kalau yang Bapak bacakan melihat dari analisis kebahasaan, itu kenaikan harga itu merupakan penunjuk. Kalau menganalisis berdasarkan kepada opini, itu kategorinya opini kritik. Coba ada katakan tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Yeah. Jadi kita akan melihat satu kata, satu pernyataan itu dilihat dari dilihat dari sudut pandang yang mana nih? Apakah mau dilihat dari ciri kebahasaannya atau dari macam-macam jenis kritik? Yeah. Atau mungkin dari yang lain. Opininya ya berarti. Yeah. Ada lagi, berdasarkan kesimpulan rapat itulah presiden kemudian membuat keputusan dan seterusnya bla 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 lah, banyak lah. Jadi ini cenderung Anda lebih bisa menyikapinya supaya dari contoh satu bisa dikembangkan ya. Kemudian yang berikutnya menggunakan konjungsi kausalitas. Kausalitas itu tadi apa? Sebab akibat ya. Yeah. Bunyinya begini, masyarakat konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Karena ada sebabnya. Ada. Wah banyaklah contohnya. Ada sebab akibat. Makanya jeli macamnya. Cermat. Oke, itu dia penganalisisan struktur dan kebahasaan teks editorial. Dan apakah ada hadiah, Pak? Hadiah bagi yang menyampaikan tugasnya dengan cermat. Oke. Gitu. Nanti Bapak lihat hadiahnya dengan nilai di interval 80 sampai 95. Yes. Oh ya, buat teman-teman nih,
Kalau misalnya kalian mau mencari berita, jangan sampai misalnya di Google kalian cuman copy paste tanpa editing, tanpa menyaring lagi, itu jangan sampai. Dan yang paling penting adalah literasi, membaca, memahami apakah itu masuk ke teks editorial atau tidak. Dan sebelumnya, apakah ada yang kurang jelas? Silakan. Sudah cukup ya. Sudah cukup. Ya, itu talk show kedua Bapak Airi dengan tugas ya Haram, seperti biasa ya. Tapi ini kan sifatnya telaah. Jadi pekerjaannya memang harus berinteraksi di rumah. Jadi materinya sedikit tapi pekerjaannya yang banyak ya Adam. Pekerjaan kita banyak, banyak itu artinya harus baca terus dengan cermat, nggak bisa baca sekilas. Tugasnya begini Hiran ya, baca kembali tag editorial tugas 1 yang sudah dikirim ke Google Classroom kemarin. Tapi sebenarnya boleh juga diganti sih, tapi itu untuk memudahkan supaya kalian tidak harus mencari lagi. Kemudian yang kedua, Anda hitung ada berapa paragraf tag editorial yang Anda baca itu. Mudah kan? Paragraf cirinya mudah banget gitu. Lalu sudah dihitung paragraf yang tergolong penyampaian isu itu nomor berapa? Paragraf yang tergolong argumentasi itu nomor berapa, berapa dan berapa? Mengapa Bapak pakai kata itu? Karena biasanya argumentasi lebih banyak. Kemudian penegasan ulangnya ada di paragraf berapa? Anda konsentrasi di paragraf terakhir ya. Jadi jawabannya cukup singkat, hanya menuliskan paragraf berapa. Jumlah 7, 1, 2, misalnya tesisnya 3, 4, 5, argumentasinya 6, 7, penegasan ulang tinggal begitu aja jawabannya. Tapi yang penting bukti pembelajarannya harus ada. Kemudian yang berikutnya, tulis pernyataan yang merupakan ciri kebahasaan. Jadi Anda menemukan 3 kebahasaan dari 4 atau hanya menemukan 2, tulis. Apakah retoris atau kausalitas atau kata populer atau penunjuk. Ya, itu kan mudah kan? Iya. Kalau lebih dari 10 cukup menyerahkan berapa tadi? 3. Ya, 3 bolehlah, ciri kebahasaan. Maksudnya 3 jenis atau satu jenisnya ada 3 boleh kutipannya dibalik. Nah, kalau ada 3 macam tulis satu-satu aja. Tapi yang penting bervariasi. Itu sampai di sini ya. Kembali ke host. Oke, baik. Terima kasih kepada narasumber dan tak lupa kepada teman-teman yang di rumah, jangan lupa dirangkum materinya, dicatat kalau bisa, jangan cuma ditonton saja dan kerjakan tugasnya. Dan terima kasih kepada teman-teman Adam Ferdiana, Feni Melinda dan juga Afri Maulana yang telah menemani saya di Talkshow kali ini. Dan baik, terima kasih kepada narasumber tak lupa. Sama-sama. Dan sampai di sini dulu Talkshow hari ini dan materi tentang kesempatan kali ini dan sebelumnya telah disampaikan. Dan jangan lupa tetap stay tonton kami di Talkshow selanjutnya. Saya Rani Rahmawati sebagai host, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.